Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacecape Salam Telas Kabas. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya. Amin ya amin. Tetap semangat ya untuk beraquascape ria, mengopo-ngopo kopokers seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke, kali ini saya akan membahas tanaman lagi yang paling seru ini. Bukan paling seru ya, pokoknya yang paling unik ya. Ini ada tanaman jenis Limnophila. Jenis Limnophila apa? Langsung kita simak video ini untuk penjelasannya, karena jenis Limnophila ini seperti, kalau daun daratnya itu seperti daun mint. Nah, unik kan? Nah, kalau daun full daun airnya seperti daun tembakau. Unik ini. Dan ini hitungannya perawatannya medium. Dan CO2 perlu ya. CO2 perlu karena untuk proses fotosintesisnya biar maksimal. Jadi medium juga sih CO2-nya. Cahaya medium juga. Ya pakai arus juga, suhu dingin biar enggak apa, biar CO2 itu terlarut ya di air ya, kalau pakai kipas biar apa, menurunkan suhu gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja ke videonya untuk tanaman Limnophila ini. Limnophila apa? Penasaran? Langsung saja ke videonya. Hai sip. Oke teman-teman, ini dia tanaman Limnophila rugosa. Nah, ini Limnophila rugosa. Jadi ini jenis ini yang masih darat ya. Ya, seperti daun mint. Nah, hampir kayak daun mint ya. Kalau daratnya pendek-pendek dan gemuk-gemuk gitu ya, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kondisi daratnya ini cukup menarik juga, dan nanti langsung ke kondisi airnya. Ini dia teman-teman kondisi full daun airnya. Nah, bentuknya seperti tanaman tembakau. Unik ya. Jadi ada dua, menjadi apa ya, menjadi dua tipe menjadi dua bentuk ya. Kalau daratnya seperti daun mint, airnya menjadi seperti tembakau, daun tembakau, kayak tembakau air ya. Nah, kayak gini teman-teman kondisinya, full daun airnya. Jadi keren dan sangat cantik sekali. Mantap. Oke, jadi perawatannya itu ya tergolong agak mudah ya teman-teman. Jadi medium semua, tetap pakai CO2, harus pakai CO2 karena biar lebih maksimal dan agak cepat pertumbuhannya. Seperti itu teman-teman, dan semuanya medium, cahaya dan semuanya medium. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang Limnophila, jenis Limnophila yang sangat spesial sekali dan jarang ada di pasaran. Nah, ini saya
tadi menjelaskan tentang Limnophila yang sangat spesial itu, jenis Limnophila rugosa. Nah, wow, cakep sekali dan warnanya sangat hijau mencolok ya, seperti stabilo gitu ya teman-teman. Dan jenis Limnophila rugosa ini jarang ada di pasaran ya. Terus daunnya unik, seperti kalau daratnya kayak daun mint, terus kalau full daun airnya itu seperti daun tembakau teman-teman. Yang biasa ngelinting ini pasti tahu daun tembakau seperti apa ya teman-teman. Jadi ini tembakau air. Itu jenis Limnophila rugosa yang saya terangkan tadi hanya sepengetahuan saya saja. Semisal teman-teman bisa menjelaskan tentang jenis ini, jenis Limnophila rugosa, lebih detailnya monggo silakan di komen di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa di komen ya teman-teman, biar aktif gitu ya, saling sharing ke teman-teman yang lain, saling sharing ke saya, boleh monggo ya. Misalnya saya belum begitu tahu tentang Limnophila rugosa, misalnya teman-teman lebih paham, monggo langsung silakan. Soalnya ini tanaman yang mudah sih sebenarnya, untuk pertumbuhannya cepat dan mudah sekali. Bukan terlalu mudah, enggak ya, tetap ini butuh CO2 ya, butuh CO2 dan ya kebutuhan lain. Ini kebutuhannya rata-rata medium menurut saya, medium dengan kualitas air yang di dalam tank saya ya, atau di tempat saya gitu teman-teman. Jadi itu Limnophila rugosa untuk penjelasannya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menyaksikan begitu apa ya, sering menyaksikan video saya, dan terima kasih sekali telah mendukung channel ini dan selalu berkembang untuk teman-teman kalian semuanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk lanjut untuk berkembang lebih besar lagi, monggo silakan teman-teman untuk mendukung channel ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di subscribe, like juga, komen juga, share ke teman-teman yang lain, dan bunyikan loncengnya untuk menotifikasi pemberitahuan dari saya untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teleskopas.